Assalamualaikum sahabat, hari ini di bulan Maret 2022 saya akan mengunjungi pasar yang berada di Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon. Sebuah pasar yang hadir hanya seminggu sekali. Warga sekitar menyebutnya pasar kemisan sesuai dengan hari pasarannya, yaitu hari Kamis. Pasar kemisan terhampar tanpa kios, memenuhi halaman dan jalan Balai Desa Pegagan Kidul. Kehadirannya sangat ditunggu-tunggu warga sekitar. Bahkan warga tetangga Desa Pegagan Kidul pun ikut meramaikannya karena beraneka macam kebutuhan bahan pokok, jajanan, mainan, perlengkapan rumah tangga, bahkan aksesoris tersedia di sana. Maka tidak heran sedari pagi warga sekitarnya berbondong-bondong mengunjungi pasar kemisan yang hanya beroperasi dari pagi sampai sekitar pukul 10-an saja. Pasar kemisan yang berada di Desa Pegagan Kidul ini salah satu pasar mingguan yang masih eksis sampai sekarang ini. Di antara pasar seangkatannya yang mulai sepi pedagang dan pembeli. Bahkan kembarannya yaitu pasar kemisan yang berada di sebelah timur pertigaan Bedulan, Desa Suranenggala Lor pun telah punah. Dikatakan kembarannya karena pedagang membuka lapak pagi hari di pasar kemisan Desa Pegagan Kidul. Setelah duhur, para pedagang berpindah membuka lapak di sebelah timur pertigaan Bedulan, Desa Suranenggala Lor. Pasar kemisan di Desa Pegagan Kidul ini sampai sekarang tetap bertahan di tengah kepungan pasar swalayan dan minimarket yang telah menjama di pelosok desa dengan menawarkan segala kenyamanan dalam berbelanja dan berbagai diskon untuk menjaring calon pembelinya. Namun, konsumen tidak semua menyukai kenyamanan dan gemerlap diskon yang dipromosikan pasar swalayan maupun minimarket. Buktinya, yang datang di pasar kemisan ini lebih menikmati beradu tawar-menawar barang dagangan dengan pedagang, berdesak-desakan dengan pengunjung lain,
yang memunculkan berbagai aroma tidak senada lagi. Belum lagi terik mentari kadang membakar kulit ini. Mungkin itu semua kepuasan tersendiri berbelanja di pasar Kemisan dibandingkan berbelanja di pasar Swalayan yang hanya disuguhi label harga di setiap barang yang dijajakannya. Thank you.
Thank you.